sore mengkegiatan per 2 tahun tim bergerak PKK sekabupaten kota se-Jawa Timur. Dan di Kabupaten Lumajang mestinya kita laksanakan di tahun 2021 karena pandemi, jadi kita laksanakan di tahun 2022. Jadi kalau Jambore itu memang tempat berkumpulnya seluruh kader, di mana kita nanti di Jambore akan bertemu, akan bersilaturahim, akan saling koordinasi, akan saling memberikan ide-ide dan pengalaman. Nah, kemarin sudah kita laksanakan Jambore di tanggal 1, dilanjutkan malamnya dengan acara Gebiar Paun Urip tahun 2022. Paun Urip ini adalah program inovasi tim penggerak PKK Kabupaten Lumajang dalam menjaga lingkungan masyarakat, mengajak masyarakat untuk menanam di persekitaran rumah atau di persekitaran masyarakat, sehingga ketahanan pangan dan gizi keluarga tetap terjaga. Niatan kita tim penggerak PKK Kabupaten diadakan di sini, satu, kita berkomunikasi seluruh kader kabupaten sehingga dengan model ditempatkan di homestay rumah warga. Nah, harapannya ada komunikasi, saling kebersamaan, sehingga tadi sudah disampaikan sama Ibu Ketua Tim bahwa di sini ada tanaman juga yang ditinggali kepada warga. Salah satunya adalah manfaat dari itu, kita berupaya untuk menjalin komunikasi sehingga ada semacam umpan balik bagaimana kegiatan warga di sini dan selanjutnya. Yang itu juga akan merupakan inovasi dari tim penggerak PKK Kabupaten untuk 23 dalam menyusun program kerjanya.